Ya, semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari 60 per 560. Nah, kita akan menghasilkan ya. Jadi cara menghasilkannya sebenarnya sangat mudah kalau angka ini. Kalau kita lihat di sini 80 per 560 sama-sama ada nolnya. Nah, ketika kita ada nolnya seperti ini kita akan lebih mudah ya. Jadi nol yang atas kita coret, yang bawah juga kita coret. Dengan posisi yang sama ya, ketika yang di atas dicoret 1, bawahnya juga harus 1 nolnya. Kalau di atas nolnya kita coret 2, bawahnya juga kita coret 2. Sehingga ini sudah sangat sederhana, jadi 8 per 56 ya. Nah, 8 per 56 ini kita bisa perkecil ya, kita bagi berapa di sini? Kita bagi langsung di angka 8 ya, ini bisa. Jadi 8 bagi 8 1, 56 bagi 8 adalah 7. Nah, ini adalah hasilnya 1/7. Nah, ini sangat mudah sekali. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.